Nova. Astagfirullahaladzim, siang. Angkatin jemuran, buruan, hujan di depan. Yeah. Nanti kasih tahu mau jawab baik orang. Yeah. Nova Ramadhan Alyudin, buset dah lu, kerjaan yang ada kembali di kamar ya? Biar guna dikit kayak hidup lu. Kasihin duit kagak, ngabisin duit doang lu bisanya. Kerjaan lu cuman gambar, baca komik, mau jadi apa lu nanti? Ya gatau lagi ma, mau kemana, ngapain juga. Ya lu cari temen sono di luar. No, emak tadi tahu no, anaknya Pak Jajang baru aja lulus TNI. Anaknya Pak Rahmat tadi emak lihat no, pada rajin-rajin bener. Lah, anaknya Bu Ratna juga nih. Udah kerja, di kantor lagi kan. Lah lu cuma gambar doang mau dekem di kamar, mau jadi apa lu? Ya udah iya ntar, sabar ya mamahku, cintaku. Ada-ada aja lu mapal. Aduh, punya emak kerjanya banding-bandingin mulu sama anak tetangga. Duh, ada-ada aja punya orang tua, malah nyuruh anaknya keluar. Diusir apa ya gua? Kemana nih gua? Oh iya, sini kan ada warkop. Sana aja lah, lumayan bisa main ML. Hai, ada Noval. Pak, lu kan Pak, sini dulu. Pak, lu kejadian tongkrongan lu sekarang? Kagak tuh, jadian doang gua mah. Ya udah sini, masuk bentar. Eh, siapa nih Ton? SD gua. Nih, kenalin lu teman gua nih. Kenalin. Stephen Jensen, panggil aja Ian. Gua sebang bang bimbing bumbung membung, santai. Ian, oke. Baby, apa sih? Aku lu, kayak bang sama orang sepantaran juga lu. Eh, lu dipanggil bang? Tua kali ya kan dia? Kamu cowok tua. Eh, lu berdua ngatain gua tua, gua sundut tua tua. Yaudah sini duduk, gua terus lu. Aku, pas dulu. Berdua, goncok lu. Sini itu, biar gampang keluarnya. Sedih, ben balik. Ini duduk. Aku, duduk. Wah, oh, susah lo disuruhnya santai sama gua, soal nurut sama Kiwil. Gabung aja nih, Bang. Iya. Elah, kaku banget ikan ebo kering. Say, bakuan. Bawon. Udah nyeletuk aja lu bawon-bawon, lapar lu. Waduh, mampus gua. Bu, es pakai susu satu ya. Iya. Susu, bayi lu. Tapi bebein gak sehat deh, anak orang. Bu, jadi berapa, Bu? Bu, Cek. Mau kemana lu? Bang, gua balik duluan ya. Toy, duluan, Toy. Eh, kok lu balik sih? Baru jam berapa? Tau, malu bencong, bicara sama keluar. Bu, rokok goceng sama es teh manis anget satu. Waduh, es teh manis kan ga ada yang anget. Eh, makasih mas udah diingetin. Es teh manisnya satu ya, Bu. Ga beres. Au! Eh, kata gua ga denger. Barangan aja lo. Bang, gua duluan ya. Tuh, gua duluan tuh. Eh, mau kemana lo? Udah, balik lo. Cain maknya ntar di. Bercanda gua, Pal. Eh, besok balik lagi. Ntar ga ada pesan susu. Eh, mau kemana, Mas? Mau pulang, kan? Om, sebarang aja lo. Mau ga jemuran. Eh, sini lo. Baik. Sama apanya? Gak lagi. Si dia tuh lagi ngapain ya? Kayaknya dia upload story di sini mulu. Apa gue ikut nimbrung aja kali ya? Ya meskipun gue nolep, seenggaknya si dia tuh masih bisa diajak kompromi daripada si Otoy. Gue diem aja lah. Nopal siapa? Enggak. Pal, sini pal. Iya. Duduk ya. Iya. Kasih. Yan, ini Nopal temen SMA gua. Pal, ini Rian temen kampus gua. Nopal bang. Yuk, Rian.
Oh iya, buat proyek yang depan kayaknya kita buat nirman aja kayak gini aja deh. Coba lu lihat dulu di bawahnya, nggak susah tuh. Iya juga sih, tapi paling better ini sih, Yan. Ya udah deh, daripada ntar Pak Wanji ngomel, kita buat yang modelan kayak kemarin-kemarin terus. Iya. Oh iya, Pak, lu ngapain di sini? Nimbrung aja sih gua. Tapi kayaknya lu pesan minum dulu deh. Duh, iya lupa. Yaudah, besok kita siapin deh. Harus sih. Mas. Ya bro. Pesan apa? Apa ya? Sorry nih bro, berarti jalan setengahnya udah banyak banget antri. Iya maaf mas. Woi, lama banget sih. Cepetan apa? Es jeruk ada mas? Tadi lama-lama nyari es jeruk toh mas. Sorry kalau gitu mah kita nggak jual di sini. Oh, sorry mas. Ya udah, espresso aja deh mas. Kayaknya enak dan namanya udah keren. Oh, oke. 20.000 ya. Udah, by the way, serius nih espresso. Emang apa? Ya apa-apa sih. Tapi ya, dadah. Selesai hati ya. Iya mas. Mantap. Oke. Maaf bener. Maaf mbak. Oh iya pak, lu kan tahu gue freelancer gambarin muka orang. Nah, jadi gue ada klien buat kelarin muka dia di depan. Iya, terus? Nah, gue juga lagi pusing nih. Lagi dapet tugas dari dosen gue buat gambarin kemana. Ya, alamat ganti duty hari lagi sih. Ya udah, mesti ngerjain lah. Yeah. Ya udah, langsung ininya aja. Lu mau bantuin gua gak? Ya udah, mana coba lihat fotonya deh. Nih, Paul, gua kirim ke WhatsApp lo aja. Gila, cantik bener. Bisa buat apa? Nolep-nolep ngeres lu. Si bro, espressonya ya. Oh iya, makasih, Mas. Oke. Paul, lu enggak salah minum gituan. Biasa minum es jeruk lu. Lah emang apa? Enak nih, dari namanya aja udah keren. Oh my god, you so strong man. Halo Dit. Sorry, gue baru inget. Lu jadi ambil gak nih kawan? Boleh deh, boleh. Oke, kalau gitu besok lu ke rumah gue ya. Jangan lupa bawa gambarnya. Ya udah besok ke rumah lu ya. Oke, siap. Oke. Anjir, gokil sih parah. Gak usah berlebihan dah lu. Serius, Paul. Emang ya dari dulu gaweannya gambar mulu. Masih inget ya, Dit? Iya, Paul. Sedih itu apaan malam-malam pun? Halo, Paul. Halo, Dit. Kenapa? Lu mau tahu gak, Paul? Gak. Ya udah gak kesetau aja. Kemarin kata klien gue, gambar lu bagus banget. Wih, bagus dong. Dia mau mesen lagi, 4 kepala, bisa gak? Bisa. Ya udah, lu besok rumah gue aja ya. Oke, Dit. Ya udah, jangan bercanda dulu. Lu mau gak? Udah cair. Apaan cair? Es. Ya, susah ngomong lu nih. Apaan sih? Apaan nih? Wih, Dit. Dapat duit juga gue. Iya. Eh, Pak. Kalau kata gue, mending lo jadi seniman tetap aja. Apalagi itu kan passion lo. Ya gue pengen sih. Tapi kenapa?
gara-gara lu nolak. Lu takut gak bisa branding diri lu. Ya gimana ya? Udah tenang, sekarang lu masih bisa gue bantu. Tapi lu mau gak? Boleh deh, daripada gue nganggur, ribut mulu sama gue di rumah. Nah itu lu paham. Ya udah besok lu ikut gue ke galeri. Kebetulan yang punya galeri om gue. Boleh deh, ikut aja gue mah. Oke, besok lu bawa aja gambar-gambar lu buat jadi portfolio. Oke deh. Ah, mantap. Benar juga kata si Dito. Mungkin ini yang menjalani hidup gue. Sore om. Wih, sore Dito. Siapa nih? Temen om. Wih. Maaf om, maaf om. Santai. Duduk aja dulu, duduk. Widih, keren. Gambar kamu semua ini? Iya. Wish, ada potensi kamu. Novel ini yang gambar ponakan om kemarin. Ponakan saya? Oh, Michelle. Iya, om Michelle. Keren, keren. Saya suka nih gambar kamu, Novel. Makasih, om. Jadi, Novel, saya ada kerjaan buat kamu. Kamu mau nggak? Apa, ya, om? Jadi, nih, saya butuh sketsa wajah 20. Untuk dua keluarga besar. 1/11, 1/9. Kamu mau nggak? Wow, banyak ya, om. Banyak. Soal harga profesional. Ntar saya hitung dulu. Iya, om, boleh. Ini lah kira-kira. Om, kalau gitu kita pulang ya, om. Oh iya, iya, iya. Hati-hati ya. Buat anak Pak Jajang, Nopal juga gak serajin anak Bu Ratna, Nopal juga gak sesukses anak Pak Rahmat. Tapi satu mah yang Nopal mau bilang sama emak, gak pernah ada nih Nopal menyusahkan keluarga kayak gini mak. Gak pernah ada nih Nopal mau lahir sebagai bener keluarga kayak gini mak. Nopal keluar pulang malam gini juga buat keluarga mak. Tapi kenapa selalu kayak gini pandangan mak ke Nopal? Kenapa mak? Ngapain emak? Pak! Pak! Dengerin Ma ya, Ma emang ngerti, Ma gak pernah ngerti Nopal sama ini. Tapi Ma marah-marah gini demi lu, Pak. Apa kalau emang gak mau ngomong sama Ma, tidur aja nyak, maafin Ma. Apa nih? Papa. Pak. Pak, Pak. Bangun dulu, Mama ngomong. Langsung, Mak. Pak, maafin Ma ya, selalu mandang lu sebelah mata. Ma enggak tahu nih kalau lu bisa sukses pakai cara lu sendiri. Ma bangga pala sama lu. Iya, Ma. Makasih ya udah ngertiin Opal. Meskipun ya kerjaan Opal beda, Ma, sama anak tetangga. Ma bangga pala sama lu, Pak.